Coba suara, oke, dengar semua? Dengar ya? Oke. InsyaAllah kita boleh mulalah ha, kalau begitu. Oke, buat permulaan ni saya minta bukalah kamera tu, sahabat-sahabat semua. Standby. Oke, kita nak tengok juga wajah-wajah kesayangan hamba. Oke. Oke, baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, pada hari Jumaat, di pagi Jumaat Sayyidul Ayyam, dengan penuh keberkatan ini kita berpeluang sama-sama dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan keberkatan insya-Allah. Dalam program bicara Falak bersama dengan warga KBS tahun 2021 dengan program kerjasama bersama dengan pejabat mufti wilayah persekutuan, saya bagi pihak KBS lah mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada pejabat mufti kerana menghulurkan kerjasama kepada kami. Dan saya di pihak saya, di pihak KBS, cuba kita kata memberi kerjasama lah dengan kita buat jemputan peserta dan sebagainya. Dan dimaklumkan seramai 70 orang yang berdaftar lah dengan kita. Pagi ini ada 55, mungkin yang mungkin dalam masa kita menunggu ni ada lagi dah yang akan join insyaAllah. Jadi untuk mulanya saya menyampaikan salam daripada ketua bahagian saya, SUB bahagian, Puan Hazalia binti Hassan, kerana beliau tidak dapat bersama-sama dengan kita, ada urusan, ada bengkel di luar. Dan saya rasa kita semua dah bersedia, dan saya pun tidak, orang kata apa, tidaklah nak bercakap banyak sebagai permulaan mukadimah ni, kan. Saya juga sebagai orang kata pengacara juga dah pada pagi ni, merangkap tuan rumah di host lah, bukan tuan rumah, host pada program bicara Falak ni, mengalu-alukan juga kehadiran dalam talian ni Al-Fadhil Dr. Syed Sarizan bin Syed Muhammad, Ketua Penolong Mufti Wilayah Persekutuan, dan juga Al-Fadhil Ustaz Ni Abdul Rahman bin Nik Mustafa, Ahli Jawatankuasa Falak Wilayah Persekutuan, Al-Fadhil Ustaz Saidul Marjuni, dan semua sahabat-sahabat, kawan-kawan di peserta yang ada di depan saya dan ada dalam talian hari ini. Mudah-mudahan insyaAllah dalam perkongsian kita pada pagi ini memberi manfaat kepada kita. Dan kita juga untuk makluman semua, kita juga bicara kita pada pagi ini melalui Zoom ini, kita juga siarkan juga di melalui Facebook Live di page Surau Al-Qawi Al-Amin KBS. Kalau tuan-tuan boleh share lah, buka Facebook Live di Surau Al-Qawi Al-Amin KBS. Di situ ada live kita pada pagi ini dan boleh share kepada mana-mana grup saja insyaAllah. Jadi saya tanpa banyak membuang banyak masa lagi di sini, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Dr. Syed Sarizan bin Syed Muhammad, Ketua Penolong Mufti, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, untuk memberikan kata-kata aluan sebagai mukaddimah kepada kita pada pagi ini. Falyatafadhal. Masyukurlah Ustaz. Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bersyukur Tuan Pengurus Majlis, ucapkan ribuan terima kasih. Yang berbahagia Ustaz Ni Abdul Rahman bin Mustafa, yang dihargai pengurusan tertinggi dan barisan pegawai Kementerian Belia dan Sukan,
barisan pegawai pejabat mufti wilayah persekutuan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama berada di majlis bicara Falak yang diadakan secara langsung melalui platform Zoom ini. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada para pegawai Kementerian Belia dan Sukan yang berbesar hati membantu dan memberi kerjasama dalam penganjuran bicara Falak kali ini. Bagi mewakili penganjur, saya juga ingin mengucapkan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua peserta dan tidak lupa juga penceramah kita pada pagi ini kerana sanggup meluangkan masa untuk turut bersama-sama berkongsi tentang ilmu Falak yang kebanyakannya berkaitan dengan hidup kita dan ibadah kita seharian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan merupakan agensi yang bertanggungjawab dalam menentukan waktu salat, arah kiblat dan takwim hijri. Perkara-perkara ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam ilmu Falak yang akan dikupaskan dan dibincangkan dalam program Bicara Falak pada hari ini. Antara objektif penganjuran program Bicara Falak ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang celik ilmu Falak dalam dengan mendalami ilmu yang terdapat dalam kitab-kitab surat Falak dan menjadikan wilayah persekutuan sebagai peneraju dalam mempelopori pengajian ilmu Falak di Malaysia serta membentuk generasi yang cintakan ilmu Falak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, secara umumnya ilmu Falak merupakan ilmu yang berkaitan dengan peredaran matahari, bulan, bintang-bintang, planet dan jasad samawi. Peredaran objek samawi ini dijadikan panduan dan rujukan dalam menyempurnakan tuntutan ibadah seperti menentukan waktu salat, arah kiblat, gerhana bulan dan matahari serta penentuan awal bulan Hijriah di mana semuanya berkait dengan ibadah kita seharian. Hal ini disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal layl sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun, yang bermaksud tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidaklah dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis sedarnya. Surah Yasin ayat 40. Bimbang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain wa huwallazi khalaqal layla wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falakin yasbahun, yang bermaksud dan dialah yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya sendiri. Surah Al-Anbiya ayat 33. Sebagai contoh, dengan mempelajari ilmu Falak, kita dapat mengetahui waktu matahari terbenam untuk menunaikan fardu maghrib atau berbuka puasa, melihat dan menghitung kenampakan anak bulan bagi menentukan permulaan hari raya puasa dan hari raya. Kita pun Ramadan nak masuk tak lama lagi ni. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan. Begitu juga ilmu Falak ini berperanan menentukan arah kiblat yang tepat. Dengan demikian, ilmu Falak atau ilmu hisab dapat menumbuhkan keyakinan dalam melakukan ibadah sehingga ibadah kita lebih khusyuk. Kalau yakin waktunya bila, dia dah masuk. Jadi kita pun tak ragu-ragu dan kita pun tak syak. Maka kita nampaklah betapa penting ilmu Falak ini. Dalam hal ini, ia berdasarkan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, inna khiyari ibadillahi alladhina yura'una syamsa wal qamara li dhikrillah, yang bermaksud sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang selalu memperhatikan matahari dan bulan untuk mengingati Allah. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau kita lihat dalam ibadah solat, dalam ibadah puasa sekalipun, nanti ada syaratnya, masa itu kena jaga. Solat pada waktunya, puasa pada harinya yang telah ditentukan, tidak lain dan tidak bukan melalui ilmu Falak itu sendiri. Sehubung itu, harapan saya bagi mewakili Sahib Ustamah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan agar program Bicara Falak ini dapat memberikan manfaat dan menambah sedikit sebanyak ilmu pengetahuan berkenaan ilmu Falak, seterusnya dapat memberi kesedaran kepada kita betapa pentingnya mempelajari ilmu Falak dalam kehidupan kita seharian. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih
terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pegawai Kementerian Belia dan Sukan yang sudi memberi kerjasama sepenuhnya dalam penganjuran bicara Falak kali ini. Semoga kerjasama yang terjalin ini dapat diteruskan dalam siri-siri program yang lain pada masa akan datang dan mudah-mudahan usaha kita secara bersama ini diterima sebagai amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja, sekian dahulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Okay, syukran jazilan kepada Al-Fadhil Dr. Syed Syarizan bin Syed Muhammad, Ketua Penolong Mufti, Jabat Mufti Wilayah Persekutuan, di atas ucapan aluan dan pembukaan. Pada saya, itulah pembukaan kepada sesi bicara falak kita pada hari ini sebelum saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Nik Abdul Rahman. Jadi sebagaimana dimaklum di ditahukan kepada kita sebentar tadi, itulah tujuannya bicara kita pada pagi ini, iaitu membicarakan mengenai ilmu falak, pentingannya dalam kehidupan kita. Ini kita nak puasa, nak raya ni, doktor dan Ustaz Nik. Ini semua menunggu-nunggu, apalah tak nampak anak bonda ni kan. Jadi macam mana falak, segi falaknya, segi hisab ru'yahnya. Jadi itulah sebenarnya yang kita bercakap mengenai ilmu falak pada hari ini. Jadi saya tidak nak manjangkan isu itu. Jadi saya dengan segala ucap terima kasih lagi sebelum itu kepada Al-Fadhil Dr. Syed atas ucapan tadi. Dan seterusnya, tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa yang ada pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menumpukan perhatian kita kepada perkongsian yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, insyaAllah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. الله تعالى yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu wahai manusia sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah itu sesuatu yang cacat ataupun yang tidak seimbang. Ulangilah penglihatan kamu. Lihatlah berkali-kali, berulang kali. Adakah kamu lihat sesuatu ciptaan yang tidak seimbang ataupun ciptaan yang cacat? Surah Al-Mulk ayat yang ketiga. Yang berusaha Tuan Kursi Al-Fadhil Sahib Al-Fadhilah Dr. Syed Syahrizan Syed Muhammad, Ketua Penolong Mufti di Jabatan Mufti Wilayah, Jabatan Mufti Wilayah, barisan warga KBS yang dikuai yang pada hari ini dilidkan, dirusikan oleh bahagian sumber manusia. Jadi maklumkan, barisan pengurusan Jabatan Mufti Wilayah Tuan, khususnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, di pagi Jumaat yang begitu tenang. Dan sebenarnya kita pun dah nak puasa dah sebenarnya. Hingga kurang berapa hari lagi mengurus dia dengan puasa. Hari ini berapa hari bulan hari ini? Hari ini dah 19 Syaban. 19 Syaban. Tinggal lagi tanpa kita sedari 10 hari dah kita nak berpuasa. Kalau tahun lepas kita berpuasa dalam keadaan yang mungkin sedikit sedihlah kan. Sebab masa tu pandemik COVID-19 baru melanda negara. InsyaAllah pada tahun ini kita dah biasa, kita dah lama menghadapi pandemik ini. InsyaAllah kita dapat
meningkatkan lagi ibadah kita di bulan Ramadhan dengan sebaiknya. Apapun, saya mengucapkan ribuan tahniah dan terima kasih kepada pihak warga TBS yang inisiatif. Saya pun terkejut mula-mula bila pihak Jabat Mufti beritahu KBS nak dapatkan ilmu falak. Sebab apa kaitan? Kalau jogging, berlari, main bola dengan falak, apa kaitan itu? Ada. Kalau ada? Mungkin. Mungkin nak bina stadium tu penting. Jangan mengadap matahari lapang. Betul. Ada kaitan, Kalau tentera, kalau mungkin jabatan perhutanan, itu memang banyak aplikasi astronomi yang mereka perlu tahu. Apapun, tahniah dan terima kasih banyak. Dan sebenarnya, astronomi ini merupakan suatu ilmu yang menjadi kebanggaan dan kemajuan tamadun Islam. Hampir dikatakan semua dulu umat Islam, di awal Islam dah maju ilmu astronomi. Masakan tidak kalau kita lihat kepada ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala membicarakan orang-orang yang mengimarahkan masjid, dan dalam masa yang sama orang tersebut mengamati, memerhatikan ciptaan langit dan bumi. Yang mana Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Semua ini sebenarnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di pagi ini saya tahu kalau saya berceramah sejam dengan tuan-tuan dan puan-puan melihat wajah saya mungkin jemulah. Sebab saya tidak handsome semacam tuan pengerusi. So, saya cuba menyiapkan, saya cuba siapkan sedikit slide presentation. Mungkin-mungkin ia dapat memudahkan kefahaman kita terhadap ilmu falak dan juga dapat menceriakan lagi suasana pada pagi ini. Apapun sebagai mukadimah tuan-tuan, tuan-tuan, sebagai mukadimahnya. Sebagai mukadimah ya tuan-tuan. Kalau kita melihat kepada ilmu astronomi, ilmu falak ini, kalau dulu kita dikenali dengan nama sebagai contoh Al-Khawarizmi yang menjadi pelopor kepada ilmu falak. Tapi sebenarnya rakyat Malaysia juga antara orang yang terdepan dalam ilmu astronomi ini. Orang yang terdepan dalam ilmu astronomi ini. Terbaru, dengan izin saya menyebut, ada seorang pensyarah UKM yang sekarang ini diiktiraf di peringkat antarabangsa dan di peringkat kebangsaan kerana dialah orang yang dapat discover, dapat menjumpai black hole, lohong hitam yang masih menjadi misteri di kalangan astronomi. Orang Malaysia, orang Melayu, orang Islam yang menjadi pelopor semasa beliau melanjutkan pelajaran di universiti, yang menjadi leader kepada discovery of the black hole, yang menjadi suatu perkara misteri di kalangan para saintis sekarang ini. Dan kalau saya boleh kongsi sekejap video dia, saya nak kongsi sekejap video, saya perkenalkan orang rakyat Malaysia yang menjadi famous leader dalam discovery of the black hole. Apabila kita melihat imej-imej astronomi, kita sering terpegun dengan keindahan alam semesta kita yang penuh dengan misteri ini. Antara persoalan yang sering kita tertanya-tanya adalah bagaimana alam semesta kita ini bermula, bagaimana bumi terbentuk. Oh, sekejap, saya lupa nak share. Saya dah share tadi ya, boleh? Ya, boleh. Apabila kita melihat imej-imej astronomi, kita sering terpegun dengan keindahan alam semesta kita yang penuh dengan misteri ini. Antara persoalan yang sering kita tertanya-tanya adalah bagaimana alam semesta kita ini bermula, bagaimana bumi terbentuk, serta apa itu lohong hitam. Saya Dr. Nur Adlika binti Ainul Anwar, pensyarah fizik di UKM.
Bidang kepakaran saya adalah astrofizik dan buat masa ini kajian saya tertumpu kepada kajian mengenai longa hitam gergasi di alam semesta kita ini. Saya menggunakan pelbagai teleskop yang berkeupayaan melihat alam semesta kita dalam pelbagai gelombang cahaya seperti optical, infrared serta sinaran X bagi mengumpul data dan memahami objek misteri ini. Pada awal tahun lepas, saya telah mengetuai sebuah kumpulan penyelidikan yang menemui sebuah lorong hitam gergasi di tengah-tengah sebuah galaksi berdekatan kita yang dinamakan NGC 1448. Galaksi ini berada dalam jarak 38 juta tahun cahaya daripada galaksi kita. Jika dibandingkan dengan saiz alam semesta kita yang sangat besar, jarak ini dikira amat dekat dalam astronomi. Saya bersama kumpulan penyelidik mengumpul data dengan menggunakan teleskop-teleskop yang mampu melihat galaksi ini dalam pelbagai gelombang cahaya. Salah satu teleskop yang kami gunakan adalah teleskop sinaran X terbaru NASA yang dinamakan NuSTAR. NuSTAR mampu mengesan sinaran X tinggi daripada lorong hitam tersebut yang mampu menembusi gas dan habuk yang tebal yang melitupinya. Teknik ini lebih kurang sama dengan teknik yang digunakan dalam perubatan bagi doktor melihat tulang kita dengan menggunakan sinaran X. Para saintis percaya bahawa lorong hitam yang dilitupi gas dan habuk yang tebal ini merupakan satu fasa dalam evolusi lorong hitam di mana mereka aktif membesar. Oleh itu, mengkaji lorong-lorong hitam tersembunyi ini dapat membantu kita memahami bagaimana lorong hitam membesar dan bagaimana ia boleh memberi impak kepada galaksi-galaksi yang mereka duduki, termasuklah galaksi kita sendiri, galaksi Bima Sakti. Okay. Tuan-tuan dapat lihat tadi kan? Dapat nampak video kan? Ya, dapat. Apa? Itu video dalam YouTube, nanti boleh ulang siar. Okay. Beliau ialah Dr. Nur Adlika. Muda lagi, dalam umur 30 tahun. Okay. Sekarang menjawab Profesor Madia di UKM, antara orang anak Malaysia yang berjaya dalam ilmu astronomi. Ini suatu perkara yang sebenarnya patut untuk kita bangga. Okey. Saya insya-Allah akan cuba membawa suatu pendekatan yang mungkin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian terhadap ceramah saya pada pagi ini dan saya telah siapkan slide. Tuan-tuan nampak slide saya? Nampak. Nampak? Okey. So pagi ini kita berbicara falak dan tajuk kita pada pagi ini ialah tentang ilmu falak dalam kehidupan seharian. Ilmu falak dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan, ilmu falak ialah ilmu tentang ilmu bintang-bintang ataupun disebut sebagai astronomi. Ilmu astronomi. Tuan-tuan dan puan-puan jangan bertukar dengan ilmu astrologi. Itu ilmu nujum bintang. Itu ilmu yang diharamkan oleh agama. Oh. Yang kita nak sebut di sini ilmu astronomi. Yeah. Ilmu kajian berdasarkan fakta dan sains terhadap alam cakrawala ini. Okay. Apa kaitan? Apa pentingnya ilmu falak? Apa kaitannya ilmu falak tentang kehidupan ini? Kalau tuan-tuan melihat kepada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya dah bacakan di awal mukadimah ini, dalam surah Al-Mulk ayat ketiga, Allah Taala mencabar kita sebagai makhluk untuk merenung langit, untuk melihat ciptaan alam cakrawala, untuk melihat bintang-bintang, untuk melihat planet. Allah Ta'ala yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Allah Ta'ala kata kalau kamu merenung saja dalam alam cakrawala langit yang begitu luas ini, kamu tidak akan jumpa sesuatu yang tidak seimbang. Kalau tadi dalam video teaser yang kita paparkan tadi,
bagaimana Dr. Nur Adlika menciptakan hebatnya ilmu alam langit ini, ilmu cakrawala ini. Bagaimana kita bukan setakat ada bumi, kita ada pelbagai sistem dan begitu luasnya alam ini. Semua itu kalau kita perhatikan tanpa kita buat kajian pun, kita lihat begitu indah, begitu firm, begitu sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingat berulang kali pun, masih lagi kita akan mendapati begitu hebatnya, begitu anggunnya, begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sudah kita faham bahawa sebesarnya erti pengertian dan kepentingan ilmu falak ataupun ilmu astronomi terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Kalau tuan-tuan tanya, yalah Ustaz, fahamlah, tapi apa bukti? Apa bukti yang sebenarnya ilmu falak ini penting buat kita? Okay. Apa bukti? Okay. Saya nak tunjukkan satu gambar lepas ini dan saya yakin kalau tuan-tuan lihat gambar ini, tuan-tuan dapat tahu apa cerita di sebalik gambar ini. Saya paparkan gambar. Okay. Tuan-tuan dapat lihat gambar ini? Okay. Dan tuan-tuan dapat tahukan apa cerita di sebalik gambar ini? Okay. Saya bukan nak cerita tentang kapal, tapi saya nak cerita apa yang berlaku terhadap kapal ini yang semuanya memangnya kita dah tahu. Kapal kargo yang super massive, yang gigantic, yang cukup besar. Dikatakan memuatkan 4 padang bola. 400 meter dia punya panjang dia. 4 padang bola. Kita boleh buat live lawanan bola sepak. 4 lawanan serentak, games dalam di atas kapal. Kapal Ever Given ini ditakdirkan tersangkut di Terusan Suez. Tersangkut di Terusan Suez dan memakan masa hampir seminggu untuk dilepaskan, untuk dikembalikan, untuk beliau boleh dilepaskan daripada tersekat. Dan tuan-tuan boleh bayangkanlah mengikut laporan kita terima, setiap satu jam sahaja industri akan kerugian $16 billion. Kerana kapal-kapal semua tersangkut disebabkan kapal ini tersangkut di Terusan Suez. Yang menariknya, kapal ini berjaya dilepaskan. Dilepaskan daripada tersangkut. Tapi tuan-tuan tahu tak bagaimana cara dia dilepaskan? Saya terjumpa satu laporan Wall Street Journal. Ini laporan dia. Yang dipaparkan rasanya 2 hari lepas. Tuan-tuan nampak ni? Ini laporan Wall Street Journal. Dia beritahu how a supermoon helped free the giant container ship from the Suez Canal. Supermoon. Bagaimana bulan purnama, okay, supermoon, bulan purnama boleh membebaskan kapal kontainer yang tersangkut di Terusan Suez. Maknanya, bila kita menyebut tentang bulan, kita menyebut tentang bintang, kita menyebut tentang matahari, kita berbincang tentang ilmu astronomi atau ilmu falak. Dan hari ini terbukti macam mana ilmu astronomi membantu industri maritim khususnya bagi melepaskan, bagi membolehkan mereka mengatasi suatu masalah yang besar, iaitu kapal tersangkut di Terusan Suez. Ini dilaporkan dalam Wall Street Journal baru-baru. Okay. Di dalam laporan tersebut, tuan-tuan boleh baca di sini. Okay. Ini dia punya laporan. Okay. Diceritakan bagaimana apabila pihak penyelamat rescue team, okay, salvation team, berusaha untuk menyebaskan kapal ini, akhirnya mereka mencari jalan
antaranya untuk membebaskan kapal ini, mereka berpandukan kepada bulan. Macam mana bulan boleh membantu membebaskan kapal ini? Tuan-tuan kena ingat, dalam ilmu astronomi, kesan yang berlaku terhadap bulan boleh memberi kesan kepada air pasang surut di lautan. Tuan-tuan, air pasang surut yang berlaku termasuk di perairan tanah air kita ini, di tepi-tepi pantai. Di pantai barat, di Pelabuhan Kelang, di pantai timur, di Sabah, Sarawak. Semuanya bergantung kepada kedudukan bulan. Bulan dalam pusingan seharian dia mengelilingi bumi, dan sehari bulan mengelilingi bumi, di sana adanya fenomena air pasang dan surut. Kerana bulan ini ada graviti yang tersendiri sebagaimana bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan planet-planet ini, bumi, matahari, bulan, ada graviti yang tersendiri. Menyebabkan tarikan antara planet-planet boleh membentuk satu sistem planet-planet yang kita panggil sebagai sistem suria. Dan banyak lagi sistem-sistem yang lain. Okay. So, bulan ada graviti, dan bulan bila dia lalu di atas kepala kita. Istilah, bila dia bergerak berlalu di atas kepala kita, graviti bulan akan menyudut air naik ke atas sedikit, menyebabkan berlakunya air pasang. Itu. Dan apabila bulan berada di tengah malam, di bawah kaki kita, juga berlaku air pasang. So, dengan adanya air pasang yang berlaku setiap hari, kerana bulan akan mengelilingi bumi setiap hari, menyebabkan water level of the sea akan naik. Dan mengikut laporan Wall Street Journal, air pasang menyebabkan air akan naik lebih kurang sekaki setengah. Oh, sekaki setengah ni tinggi, tuan-tuan. Sekaki setengah ni kesan terhadap tide, low tide, rise tide dalam ilmu maritim besar kesan. Jadi menyebabkan air pasang walaupun sekaki setengah, easier to pull the 1300 foot vessel out from the side of the canal. Boleh membantu untuk mengapungkan kapal dan menyebabkan kapal boleh dialihkan daripada tersekat. Dan inilah yang menyebabkan satu daripada perkara yang menarik, kepentingan astronomi terhadap kepentingan manusia. Dan di sini bagaimana dalam industri maritim yang menjadi sebahagian daripada industri yang global besar dalam ilmu ekonomi mampu diselesaikan dengan bulan. Yang mana kita bulan, kita matahari ini boleh kita faham apabila kita memahami ilmu falak. Tuan-tuan, saya nak jam sebab saya nak tunjuk slide ini. Buat tengok. Okay. Matahari dan bulan. Kita rasa macam alah matahari, alah bulan. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak ciptakan matahari dan tidak ciptakan bulan secara sia-sia. Ada kepentingan, ada kesannya terhadap manusia. Okay. Cuba tengok tuan tengok. Kepentingan peredaran matahari dan bulan. Matahari, kepentingan dia bagi menentukan tarikh Masihi. Tarikh bulan Januari, Februari, Mac sampai Disember, dia berdasarkan kepada matahari. Kompas, arah utara, selatan, timur, barat juga ditentukan oleh matahari. Ini penting ni, ilmu ni penting. Kalau tuan-tuan suka pergi hiking, pergi camping, masuk dalam hutan, kena tengok matahari. Ditakdirkan tersesat, walaupun jam tak berfungsi, walaupun telefon tak berfungsi, tapi kita still ada matahari yang boleh membantu kita keluar daripada tersesat di tengah hutan.
kepentingan mata. Arah kiblat berdasarkan matahari. Waktu solat berdasarkan matahari. Rujukan waktu, time zone, dunia berdasarkan kepada matahari. Begitu juga kedudukan di bumi, latitude, longitude juga berdasarkan kepada matahari. Semuanya matahari. Semuanya hanya kerana sebiji matahari, sekeping matahari, sebuah matahari sahaja, tapi memberi kesan yang besar kepada kehidupan. Itu bukan lagi kalau kita melihat dalam, sebenarnya banyak lagi kesannya dalam kehidupan kita. Kalau orang yang pernah kerja di jabatan UPO untuk mencari batu penanda sepadan. Batu penanda sepadan juga berdasarkan kepada matahari. GPS juga berdasarkan kepada matahari. Penerbangan, kat mana nak landing, kat mana nak departure, semuanya berdasar kepada matahari. Ini kepentingan matahari yang Allah Ta'ala ciptakan buat kita. Kita mungkin merasakan, alah biasa je matahari ini, naik timur, tenggelam barat. Esok naik timur, tenggelam barat. Tapi sebenarnya naik dan tenggelam matahari memberi kesan besar kepada kita. Bulan, antara kepentingan yang ada sekarang ialah berdasarkan kepada tarikh hijrah. Bagi menentukan tarikh hijrah. Hari ini bulan Syaban, tarikhnya 19. Okay. Ini berdasar kepada bulan. Bulan-bulan hijrah, bulan-bulan Islam, dia berdasarkan kepada bulan. Dan kalau tuan-tuan perasan, sambutan tahun baru Cina, okay, yang kita sambut pada bulan lepas. Okay. Kalau kita perhatikan, tarikh hari sambutan tahun baru Cina juga sering berubah-ubah. Kerana apa? Kerana dia berasaskan kepada bulan, ilmu astronomi berkaitan dengan bulan. Untuk matahari, kalau kita gabungkan antara matahari dan bulan, apa kesan dia? Apa kepentingan buat kita? Okay. Kalau kita gabungkan kedua-dua itu, dia memberi kesan kepada kita, memberi maklumat kepada kita tentang ijtima', berlakunya konjansi ataupun conjunction. Fenomena air pasang surut juga berdasarkan kepada matahari dan bulan. Gerhana. Dan insya-Allah kita di bumi Malaysia ini, tanah air kita ini, kita bertuah nanti di bulan Mei nanti. Di bulan Mei selepas hari raya kita akan dapat menyaksikan fenomena bulan penuh yang akan dapat disaksikan oleh sebahagian besar kawasan di tanah air. Gerhana juga berdasar kepada pergerakan matahari dan bulan. Menentukan bila ke awal-awal bulan hijrah berdasarkan matahari dan bulan, dan sebagaimana disebutkan oleh ketua penada mufti tadi, sahibul fadilah Dr. Said Syahrizan, antara kepentingan matahari dan bulan ialah bagi menentukan bilakah kita berpuasa, bilakah kita berhari raya. So hari ini kita hanya bincangkan air pasang surut sahaja. Okay? Yang terjadi daripada ilmu astronomi, kefahaman kita terhadap pergerakan matahari dan bulan. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, besar kesan matahari dan bulan. Kita saja menganggap matahari naik sebelah timur, bulan terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat, begitulah rutinnya tiap-tiap hari. Tapi rutin pergerakan matahari dan bulan sebenarnya memberi kesan yang besar terhadap kehidupan kita, umat manusia di muka bumi. Dan kalau kita pergi ke planet Marikh, dan sekarang ni dah ada discovery yang agak canggih latest. Okay. Kapal robotik Perseverance. Okay. Yang landing di Marikh. Sebenarnya dah banyak dah kapal landing kat Marikh ni. Tapi yang latest ni mungkin canggih sedikit. Okay. Perseverance ni canggih sedikit.
yang banyak membantu kita, boleh kita explore. Mungkin lepas ni tuan-tuan tak perlu melancong ke Langkawi dah. Mungkin tak perlu melancong ke London. Tak perlu melancong ke China. Lepas ni kita akan melancong ke planet Marikh. Ini adalah kajian terbaru kepentingan ilmu astronomi terhadap peradaban manusia. Sehingga kan begitu sekali tentang air pasang surut ini, ya, cerita air pasang surut ini, kalau tuan-tuan lihat kepada website Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, dia akan ceritakan bilakah air pasang surut. Bilakah berlaku air pasang, bilakah berlaku air surut di lokasi-lokasi utama di tanah air, khususnya di pelabuhan. Kenapa? Kerana air pasang surut ini kalau kita tak tahu bila masa dia, time dia, kapal tak boleh berlabuh di pelabuhan. Kapal nak enter, parking, masuk, docking di pelabuhan, kapal nak exit di pelabuhan, kita tahu bila air pasang surut. Kenapa? Susah sangat air pasang surut ni. Ya, kerana air pasang surut ni tidak sama berlaku tiap-tiap hari. Air pasang surut tidak sama berlaku tiap-tiap hari. Dia bukan macam-macam matahari. Matahari pukul 7 terbit. Zuhur tegak atas kepala. Waktu maghrib dia terbenang, terbenam lebih kurang pukul 7. Lepas tu tengah malam pukul 12. Tidak, air pasang dia bergantung kepada bulan. Bulan, tuan-tuan dan puan-puan, tidak bergerak seperti matahari. Ini satu perkara yang perlu kita faham. Bulan beredar mengelilingi bumi sama seperti matahari, tapi laju dia tak sama. Speednya berbeza. Menyebabkan bila speed berbeza, air pasang surut terjadi pun waktu yang berbeza. Menyebabkan pihak JUPEM terpaksa ada kajian, terpaksa ada data, terpaksa ada informasi yang perlu diberitahu bila air berlaku, air pasang surut ini. Dan kalau kita melihat kepada paparan slide yang saya buatkan ini, ini hari ini dah 2 hari bulan, okey, 2 April. Air pasang pukul 2, lebih kurang pukul 2.56 pagi, itu air surut. Ketinggian air 9 cm saja. Tak sampai sekaki je. Ini di Pelabuhan Kelang. Tuan-tuan boleh bayangkanlah macam mana kapal yang kalau sebesar Evergreen tu, ataupun kapal besar nak berlabuh docking di pelabuhan, kalau air pun tak sampai sekaki. Dan tuan-tuan boleh lihat, 6 jam berikutnya, lebih kurang pukul 8.50 pagi, okay, dia beritahu air akan naik sebanyak 397 cm. 3,397 cm ni berapa kaki air naik? Lebih kurang naik dekat 30 kaki. Kita air pasang surut, air surut di Pelabuhan Kelang akan surut rendah daripada 1 kaki, dan bila dia air naik, air boleh sampai naik 30 kaki. Tuan-tuan boleh bayang air, cerita air pasang surut ni. Dan sangkutlah kapal besar kalau tak tahu bila air pasang surut ini. Dan air akan surut kembali buat kali yang kedua pada pukul 2.58 petang. Pada masa itu lebih kurang 35 cm. Tak tua sangat. Masa lebih kurang 3 kaki air. Dan air sekali lagi akan naik pasang lepas 6 jam lebih kurang pukul 9.04 minit. Air setinggi lebih kurang 413 cm. Tengok cerita air pasang surut. Begitu dia panggil apa? Dia panggil begitu terlampau. Okay? Begitu drastik, begitu terlampau kedudukan air pasang surut. Okay, mungkin, dan ini mungkin kalau sebahagian kita yang pernah jadi nelayan ataupun keluarga dia menjadi nelayan,
dia tahu kan, ayah dia mesti tahu bilakah air pasang, bilakah air surut. Kerana di sebelah pantai barat ini, kalau waktu air pasang, pasangnya tinggi. Kalau waktu surut, memang surut sungguh-sungguh. Perahu kecil pun tak boleh nak masuk. Tak boleh nak berlabuh di dalam pelabuhan ataupun pengkalan perahu tersebut. Dan airnya mungkin sampai 3 km surut. Jadi perahu itu akan terkonteng-konteng, akan terombang-ambing di tengah lautan sementara menunggu airnya kembali pasang. Ini kepentingan air pasang. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, okay, kalau tuan-tuan masih ingat cerita air pasang surut ini, kepentingan memahami, mengetahui air pasang surut yang berasaskan kepada pergerakan harian bulan mengelilingi bumi terjadi kepada baru ini berlaku di Terengganu. Okay, tuan-tuan pasal baru ini, malam tahun baru tak pernah, bukan tak pernah lah, jarang sangat berlaku air lautan melimpah ke daratan Terengganu. Biasa banjir ni air sungai kan, kita tahu kalau biasanya air banjir ni air sungai melimpah ke dalam kawasan kawasan tanah, okay, daratan. Tapi kali ini bagaimana air daripada lautan melimpah ke pantai, melimpah ke kawasan pantai. Yang dipanggil sebagai fenomena air laut pasang besar. Fenomena air laut pasang besar. Air laut memang ada pasang surut sebagaimana kita tahu tadi. Tapi bila dia besar, dia memberi kesan kepada kita. Dan saya nak pasangkan video di sini. Saya buat video saya. Nanti tuan-tuan boleh ulangkan bagaimana nak memahami air pasang surut ini. Saya pasangkan satu video cerita tentang air pasang surut. Fenomena air pasang surut di Terengganu dan kaitannya dengan ilmu astronomi. Okay, kaitannya dengan ilmu astronomi. Sekejap saya lekat internet. Saya ada print apa-apa kat depan tu? Ada keluar?
Okey, nanti tuan-tuan dapat boleh lihat kembali dalam video fenomena air pasang besar Terengganu 2020 dan ilmu astronomi untuk memahami lebih lanjut kaitan ilmu astronomi, pergerakan bulan khususnya dan kesan terhadap manusia antaranya air pasang surut. Dan saya nak kalau saya pergi sekejap. Ya. Okey, di sini. Okay. Kalau tuan-tuan boleh tengok di sini, dia bagi tahu fenomena air pasang surut amat berkaitan dengan astronomi. Fenomena air pasang surut dipengaruhi oleh tarikan graviti oleh bulan yang melilingi bumi setiap hari. Perlu diingat, bulan beredar tak sama laju dengan matahari beredar. Okay. Air laut menjadi pasang apabila bulan berada di atas kepala atau di bawah tapak kaki. Dengan makna, dengan kata lain, di waktu puncak tengah hari ataupun di waktu puncak tengah malam. Dan apabila surut, apabila bulan berada di ufuk timur ataupun ufuk barat. Mana ketika bulan terbit dan juga saat bulan terbenam. Waktu ni air di tempat kita, lautan, airnya akan menjadi surut. Justru dalam hari, air pasang akan terjadi dua kali. Begitu juga dengan air surut, juga akan berlaku dua kali. Fenomena air pasang besar akan fenomena air pasang akan menjadi lebih tinggi. Ini mungkin air pasang besar yang ditunjukkan tadi ketika ijtima, yakni ketika saat pertemuan segaris antara bulan dan matahari berlaku pada waktu tengah hari, pada waktu tengah hari. Dan laut mengalami air surut terendah apabila ijtima berlaku ketika waktu maghrib, ketika waktu subuh. Karena pada waktu ini, di situlah beradanya matahari, di situlah beradanya bulan, menyebabkan graviti menjadi lebih besar. Jadi dia tarik air itu lebih banyak, menyebabkan air pada waktu itu akan menjadi surut yang agak lebih besar. Air pasang juga terjadi ketika bulan purnama. Ini ketika 14, 15, 16 hari bulan, bulan Hijri. Okay. Ini kefahaman yang tuan-tuan boleh lihat kembali dalam video YouTube fenomena air pasang surut. Sekarang cuba kita lihat kembali video ini sekejap. Saya ulang balik semula untuk kita lihat, memahami kembali kita air pasang surut. Ini komen inti.
Baik, itu tentang video tentang air pasang surut. Saya mana? Jadi sebenarnya pesan ilmu astronomi terhadap kehidupan kita. Dan kalau tuan-tuan tengok kepada bilakah seringkali berlaku banjir? Seringkali bilakah berlaku banjir? Bila, khususnya di pantai timur, banjir akan berlaku di biasanya bulan 12. Dalam tu. Bila berlakunya banjir itu, dia bergantung juga kepada ini jangan pusing ada isu. Memang tak belum tu ada isu. Atas kepala. Kalau tuan-tuan perhatikan, kalau tuan-tuan buat kajian dan tuan-tuan ada ilmu astronomi, kenapa? Tak boleh guna. Tak boleh guna. Di sini dalam status pelupusan, tapi dia ada masalah dengan pelupusan dia. Tak, maksudnya tak boleh on lah. Tak boleh. Ada problem. Dan saya nak paparkan di sini. Supaya tidak pelupusan. Ada tak ada. Tak ada apa jawab ni. Okey, ini kalau kita nak dapat lihat secara 3D tentang pergerakan bulan dan matahari. Okey. Satu animasi yang dibuat oleh bagi learning education purpose yang di set up by the Trust and Lincoln University US. Tuan-tuan nampak, kalau tuan-tuan, kalau saya boleh cerita pada tuan berdepan, ini yang gambar aja horizon diagram ini. Gerakan bulan dan matahari tidak sama. Kalau tuan-tuan perhatikan, ada waktunya dia dekat macam ni. Tapi ada waktunya, kalau saya tambah hari, dia makin membesar. Okay. Jauhnya. Jauh di antara bulan dan matahari. Dia tidak sama tiap-tiap hari. Okay. Tengok, dia dah mula membesar, makin membesar. Makin menjauhi antara bulan dan matahari. Dia punya sudutnya makin besar. Kalau kita tambah hari, dia makin besar. Dia makin besar, makin besar. Dan makin lama kerana pergerakan dalam bulatan circle, mustadir ataupun mudawar, falak. Menyebabkan bertemunya kembali matahari dan bulan. Bertemu matahari dan bulan ini dipanggil sebagai ijtimak. Ini suatu daripada alat device education yang boleh kita belajar untuk kita memahami pergerakan matahari dan bulan. Kita melihat dengan mata kasar kita mungkin biasa, tapi sebenarnya ada hikmah, ada pelajaran yang Allah Ta'ala beritahu kita di sebalik penciptaan matahari dan juga bulan. Sebenarnya menarik kalau dia ceritakan daripada asas, sebenarnya menarik tentang matahari dan bulan ini. Cuma kita kena belajar lah. Kena belajar sedikit. Okay? Kena belajar sedikit. Dan kalau dengan izin pihak Jabatan Mufti, saya nak ceritakan kalau dulu saya belajar ilmu falak ni, Tuan Pengerusi dan Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian, mungkin memakan masa bertahun.
saya belajar ilmu astronomi ini memakan masa bertahun. Yalah, kita nak gambarkan benda yang berada di atas langit. Itu agak sukar sebenarnya. Agak tak dapat nak describe, nak kita nak display, nak kita visualize benda yang terlalu luas di alam angkasa. Tapi dengan adanya kemudahan teknologi sekarang ini, sebagaimana yang saya paparkan tadi, dan sekarang ini kita ada planetarium negara. Kita ada planetarium negara, sebenarnya benda yang saya belajar bertahun, kita dapat ringkaskan, dapat faham dalam masa satu hari. Dan pihak Jabatan Mufti, alhamdulillah pada tahun lepas sebelum berlakunya COVID-19, sempat mengadakan program kefahaman asas ilmu falak syar'i di planetarium negara. Mungkin lepas ini warga KBS boleh ambil satu masa untuk kita memahami ilmu falak ini dengan kita buat di planetarium negara. Satu hari sahaja. Kita boleh faham daripada asas, from the beginning, from the basic, sampai kepada masalah isu-isu seperti penentuan hari raya dan sebagainya. Baik. Balik kepada kita-kita pada hari ini tentang ilmu falak. Okay. Saya lihat, kita balik kepada slide kita. Sebab itulah kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala cuba menjentik perasaan kita. Allah Ta'ala cuba menyentuh minda kita. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Qasas yang berbunyi, Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu Allah ya'tikum bi dhiya' afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu Allah ya'tikum bi lailin tasqununa fihi afala tubsirun wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ayat 71 hingga ayat 73 surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, ara'aitu, bagaimanakah fikiran kamu, in ja'alallahu alaikumul layla, jikalau Allah Ta'ala menjadikan malam ini kepada kamu sarmadan, tetap selama-lamanya, ila yaumil qiyamah, hingga hari akhir. Bagaimana kalau bumi ini tidak ada malam dan siang, tidak ada kecantikan matahari dan bulan, malam-malam, gelap segelap-gelapnya daripada awal sampai hari kiamat. Agak-agak akan apa akan jadi dalam kehidupan. Nak jemur baju pun payah. Kan? Nak apa-apa lagi nak bergerak, apa lagi nak bekerja dan mencari rezeki kalau semuanya malam. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Siapa boleh bawa cahaya yang boleh menyerangi kamu? Dan Tuhan cabar lagi dalam ayat berikutnya, qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, apa yang kamu fikirkan, bagaimana fikiran kamu, in ja'alaykumun nahara, in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyam. Kalau tadi malam ni, bagaimana jikalau Allah Ta'ala menjadikan siang kepada kamu tetap selama-lamanya hingga hari kiamat. Bagaimana kalau kita hidup kita ni siang semua? Macam di Kutub Utara kan? Di Kutub Utara 6 bulan siang, 6 bulan malam. Bagaimana kalau kita hidup kita ni siang selama-lama? Agak-agak masa bila kita nak tidur? Agak-agak masa bila kita nak berehat? Agak-agak masa bila bumi kita ni menjadi sejuk sekejap? Sebenarnya, man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin tasfununa. Tuhan cabar,
Tuhan manakah yang lain selain Allah yang dapat membawakan malam kepada kamu untuk kamu berehat kepadanya? Siapa dia boleh? Wa bir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Justru rahmat dia merupakan sebahagian rahmat pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala menjadikan adanya malam, adanya siang. Tujuan, litaskunu fi. Malam kamu boleh berehat. Walitabtaghu min fadlihi. Mungkin waktu siangnya, kamu boleh keluar berusaha mencari rezeki daripada kurnian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi penting untuk kita mengetahui malam dan siang. Kerana banyak kelebihan terhadap hidup. Tapi ialah kerana ilmu falak ini mungkin tak ramai yang mendapat memahami. Walaupun sebenarnya signifikan terhadap kehidupan. Kita hanya tahu adanya malam, adanya siang, adanya matahari terbit, adanya bulan terbenam, sekadar itu saja. Dan mungkin di sana ada waktu solat dan sebagainya. Sebenarnya banyak fungsi kepada penipu. Kalau tuan-tuan pernah ikut Jabat Mufti tentukan waktu arah kiblat. Okay? Jabat Mufti bagi pusat-pusat komersial ataupun pusat-pusat utama, contoh macam masjid, surau, mesti mendapat persetujuan ataupun mesti mendapat clarification daripada Jabat Mufti bagi menentukan arah kiblat. Mereka berpandukan kepada matahari. Walaupun mereka pergi dengan alat yang sebercanggih, tapi matahari masih menjadi panduan. Besarnya erti pengertian terhadap kehidupan kita sebagai sebagai manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi kita saya hanya ambil satu bab kepentingan astronomi tentang air pasang surut. Kerana cerita air pasang surut ni dia ialah berlaku kepada kapal Ever Given yang dekat dengan itunya dekat dengan kita. Sebenarnya banyak lagi kesan. Okay? Antara kesannya yang boleh kita kongsikan pada hari ini berkenaan dengan penentuan tarikh bila puasa bila hari raya. InsyaAllah kita tak lama lagi. Allahumma adrikna Ramadan. Ya, InsyaAllah Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita dapat sampai menyambut bulan Ramadan yang tak lama lagi. Okay. Kita berpuasa. Kita orang awam berpuasa. Dan kita pun menyambut hari raya. Tapi sedarkah kita bagaimanakah untuk menentukan bilakah kita berpuasa, bilakah kita berhaya raya? Berpuasa dan berhaya tak dapat nak kita tentukan kalau tidak ada matahari dan kalau tidak ada bulan. Kalaulah tiba-tiba tahun ni matahari merajuk, matahari dia tak mahu keluar, ataupun bulan merajuk, bulan tak mahu terbit, tak berpuasalah alamanya tahun ini. Tak berayalah kita pada tahun ini. Penentuan hari raya dan puasa berasaskan kepada matahari dan bulan. Yang dipanggil sebagai ijtima' dan syariah menambahkan lagi perlunya ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Kita perlu pergi melihat anak bulan. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaykum faqdurulah aw kama qala. Nabi bersabda, kamu berpuasa kerana melihat anak bulan. Dan kamu berbuka, yakni berhari raya pun kerana melihat anak bulan. Jikalau anak bulan tidak kelihatan, maka kamu takdirkanlah. Okay? Di Malaysia kita ini, majlis raja-raja mengambil ketetapan. Penentuan anak bulan mestilah berasaskan kepada hisab data anak bulan yang berasas based on calculation dan juga berasaskan ru'yah, yakni melihat anak bulan. Okay? Kita melihat anak bulan 3 kali setahun di Malaysia. Dan tuan-tuan kena ingat, Malaysia ini kita ada framework untuk melihat anak bulan.
bukan mana-mana orang boleh berniat anak bulan. Mungkin bagi sesetengah negara umat Islam, siapa-siapa boleh melihat anak bulan dan boleh declare anak bulan. Di Malaysia tidak. Di Malaysia, kuasa anak bulan diperuntukkan, dilegalize by perlembagaan. Di mana majlis raja-raja sahaja berhak untuk menentukan melihat anak bulan. So, tuan-tuan jangan bimbanglah. Jangan bimbang dan jangan pula cuba nak dengar kata-kata netizen lain bila berpuasa, bila berhaya. Kerana kuasa melihat anak bulan ini bergantung sepenuhnya kepada majlis raja-raja. Maksudnya kalau kita di Putrajaya, di Kuala Lumpur ini, kita berpandukan kepada pejabat mufti wilayah persekutuan. Tahun ini ada tiga tarikh kita kena ingat. Okay? Melihat anak bulan. Itulah pertama, insya-Allah lebih kurang 10 hari lagi, 12 April tahun hari Isnin, kita akan berjabat mufti dengan ahli jatuh kuasa melihat anak bulan, akan pergi melihat anak bulan bagi menentukan bilakah kita berpuasa. Lihat dulu anak bulan, baru dapat kita tentukan bila berpuasa. Tak boleh mana-mana pihak cuba declare anak bulan lebih, bilakah berpuasa lebih awal tanpa melihat kepada anak bulan. Okay, kita berpandukan kepada anak bulan. Dan kita di Kuala Lumpur ini, di wilayah persekutuan, kita ada tiga tempat melihat anak bulan. Okay. Satu di Kuala Lumpur, di Menara Kuala Lumpur, di Putrajaya, tempat melihat yang telah diwartakan di pusat convention PICC. Dan untuk wilayah Labuan, tempatnya tak silap di Universiti Malaysia Sabah, Labuan. Di Malaysia kita ni lebih kurang ada dekat 29 tempat untuk melihat anak bulan. Jadi kita akan melihat anak bulan pertama sekali bagi menentukan puasa pada 12 April ini. Lepas tu pada 11 Mei, hari Selasa, kita akan sekali lagi melihat anak bulan bagi menentukan bilakah kita berhari raya Idul Fitri ataupun hari raya puasa. Pun melihat anak bulan. Ini telah kena ini dan ini telah diwartakan oleh perlembagaan, oleh undang-undang. Dan juga pada hari Sabtu 10 Julai, bulan 10 Julai nanti, kita akan sekali lagi melihat anak bulan bagi menentukan bila ke hari raya korban. Okay, hari raya korban juga berpandukan kepada anak bulan. Jadi cerita-cerita raya, cerita puasa ini ialah berkaitan dengan ilmu astronomi. Berkaitan dengan ilmu astronomi. Tarikh puasa dan hari raya tak dapat dah ditentukan kalau kita tidak melihat anak bulan. Dan ini tentang anak bulan. Dan satu lagi fenomena yang mungkin fenomena yang perlu tuan-tuan semua kena ingat. Antara kepentingan juga ilmu astronomi, dan satu perkara yang kita orang awam boleh menikmati bersama, boleh menjadi sama, ialah fenomena gerhana bulan penuh. Fenomena. Dalam fenomena gerhana matahari dan bulan ini, dia berlaku dalam setahun lebih kurang 5 kali. Cuma ada yang berlaku gerhana penuh, ada berlaku gerhana separa, okay? Ada yang berlaku gerhana yang suku, dan bukan semua tempat dapat melihat gerhana ini. Jadi hanya berlaku tempat-tempat saja di muka bumi ini. So kita beruntung insya-Allah pada 20 Mei dan 26 Mei nanti, tuan-tuan tanda saya dalam info, dalam apa dia blog the date terus, okay, 26 Mei nanti insya-Allah kita akan dapat melihat fenomena gerhana bulan penuh. Dan kaedah dia, gerhana bulan akan berlaku pada tengah malam, waktu malam. Okay, gerhana bulan ini dia akan berlaku pada waktu malam. Okay. Di mana gerhana bulan ini, kita bumi di tengah-tengah. Okay. Kita diapit oleh matahari dan juga bulan. Tapi kita di tengah. Kita di tengah. InsyaAllah kita akan dapat melihat 26 Mei ini. Ini suatu fenomena yang agak menarik yang patut kita saksikan.
Jadi inilah sebahagian daripada perkara-perkara yang sebenarnya agak berkaitan dengan kita orang awam terhadap tentang ilmu Islam. Mungkin bagi pihak berkuasa agama lebih luas lagi bidang kuasa tentang ilmu astronomi ini, mungkin berkaitan dengan kiblat, mungkin berkaitan dengan urusan untuk melihat anak bulan, mungkin banyak lagi berkaitan dengan takwim waktu solat, okay? Tapi kita sebagai awam kita dapat boleh memahami ilmu astronomi ini dengan kita menyaksikan, dengan kita dapat memahami dan menyaksikan perkara-perkara yang sering berlaku dalam kehidupan. Kalau kita tidak memahami, saya bimbang kalau kita tidak ada asas ilmu astronomi ini, kita akan terjebak dengan pelbagai-pelbagai isu yang disebut oleh netizen yang kadang-kadang langsung tidak berasas. Kalau dulu, saya masih ingat ada isu matahari, matahari di kutub utara beralih paksi dia. Pada isu, kemudian isu flat earth, bumi ini rata. Ini semua isu-isu yang kadang-kadang tidak berpijak kepada alam yang nyata. Dan kita bimbang kalau kita terjebak dengan isu-isu gini. Dan juga isu-isu yang sering berlaku tiada tahun, bila nak tiba puasa, nak tiba raya, adalah orang tu sebut macam ni, adalah orang sebut macam ni, yang kadang-kadang menimbulkan resah kisah dalam masyarakat kita. Saya bimbang kalau kita terlalu terikut dengan isu-isu begini, kita bukan maju ke depan, kita mungkin maju mundur ke belakang. Kalau orang dah sampai ke bulan, kalau orang sampai dah ke planet Marikh, kita mungkin masih duduk bincang isu-isu yang tidak ada asas ini. Okay? Sepatutnya kita mengambil, sebagai umat Islam, kita mengambil ilmu astronomi ini yang disebut dalam Al-Quran, kepentingan untuk kita menyaksikan, untuk kita memerhatikan alam semesta ini bagi menambahkan ilmu pengetahuan kita, seterusnya memantapkan keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya matlamat. Orang dah sampai ke bulan, Perseverance dah landing tak pernah marah. Dan tadi kita dah bagaimana seorang anak muda Malaysia dah berjaya lead the world team untuk discover the supermassive black hole. Ini orang Melayu kita. Anak tempatan. Seharusnya kita pun sampai kepada tahap itu. Jadi saya rasa Tuan Fauzi, saya berhenti setakat ini dulu. Dah lama dah saya bercakap. Saya membuka mungkin lepas ni kita membuka sekejap kepada persoalan-persoalan dan insyaAllah akan cuba saya jawab. Dan kalau saya tak boleh jawab, rakan saya Ustaz Saidul daripada Jabatan Mufti mungkin akan dapat memberi penerangan. Okey, Tuan Pengerusi, saya berhenti dulu setakat ini. Aku lupa uli hadha wa astagfirullah. Sekian. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah pada Fadil Ustaz ni atas perkongsian sebentar tadi kepada kita semua. Dua, tiga fenomena lah keadaan. Pertamanya air pasang surut, kemudian bulannya, tengok anak bulan, gerhana dan sebagainya. Itulah maksudnya antara fenomena alam yang berkaitan dengan kita lah, kehidupan kita. Sebab falak ni, sebagaimana disebut oleh Al-Fadhil Ustaz ni tadi, tak jauh daripada kita. Seharian apa yang kita buat itu, ialah ada falak dalam kehidupan kita. Waktu solat dan sebagainya, kan. Okey, jadi saya membuka dah sebagaimana yang dimaklum oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, kita buka soalan kepada sahabat-sahabat peserta bicara falak pada kali ini. Kau ada pertanyaan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh buka dah mic tu untuk menanyakan soalan. Okey, kalau tak nak tanya dalam ni, boleh chat ya di ruangan chat tu, tulis kat situ. Nanti Ustaz akan baca dan saya akan bertanyalah, sampaikan pertanyaan kepada Ustaz. Dipersilakan. Ada ya? Okey, dalam chat box ni, Ustaz ni ya. Ada satu ni, dia kata, adakah bulan dan matahari mengelilingi bumi
atau bumi juga mengelilingi bulan dan matahari. Ha, macam tu. Boleh Ustaz eh? Okay. Adakah boleh, bulan? Ah, okey, jelas. Okey, silakan Ustaz. Dari sudut ilmu astronomi, dua-dua betul. Dia semua sekali boleh. Dari sudut ilmu sains astronomi, dua-dua betul. Ha. Adakah bulan mengelilingi matahari dan bumi ataupun bumi keliling matahari? Dua-dua ada basis di dalam sains. Dia melihat kepada mana kita lihat. Okay? Dan dua-dua tu dia ada sistem dia sendiri, ada prinsip dia sendiri dan ada dia own calculation dia sendiri. Kalau kita based on kita sebagai paksi di bumi, maka dia menganggap matahari dan bulan mengelilingi bumi. Dia ada dia punya falsafah dia sendiri. Okay? Ada sains dia sendiri. Dan kalau kita melihat daripada jauh, daripada atas, daripada luar, kita akan dapat lihat sebenarnya bumi dan bulan mengelilingi matahari. Juga betul. So sebenarnya tidak timbul siapa kelilingi siapa. Kerana semuanya saling mengelilingi antara satu sama lain. Dan masing-masing dalam ilmu astronomi, dua-dua itu betul. Dia ada dipanggil celestial system dan satu lagi dipanggil sebagai rasanya azimuth system, saya lupa. Dua-dua itu memang diterima betul dari sudut ilmu astronomi. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Eh? Okey, ada lagi soalan sahabat-sahabat? Boleh tanya secara langsung, boleh. Terus saya buka mute, buka mic tu dan terus bertanya. Silakan. Kita ada masa lagi mungkin 2-3 minit lagi, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini bertanya mengenai bintang. Selalunya orang akan melihat bintang, mempercayai bintang. Apa sebenarnya bintang ni sebenarnya Ustaz? Di alam ni, kita pun tak tahu. Ada yang kata bintang ni berbentuk macam-macam lah, binatang lah, apalah kan. Boleh terangkan sikit Ustaz? Terima kasih kepada Encik Syauki bertanya tentang bintang. Bintang ini sebahagian daripada planet yang berada di cakrawala. Dalam ilmu astronomi, dia ada dua istilah. Satu dia panggil planet, satu dia panggil star. Planet dan star. Planet biasa tidak bercahaya. Contoh macam planet bumi, planet zuhal, planet-planet lain lah. Dia tidak ada cahaya. Karena kalau kita lihat daripada jauh, memang tak ada cahaya. Tapi kalau bercahaya, dia panggil sebagai star. Dia panggil sebagai star ataupun bintang. Dia ada cahaya. Kedua-dua ini sebenarnya merupakan hasil daripada ciptaan Allah Ta'ala terhadap sistem angkasa yang begitu luas ini. Okay? Yang mananya kedua-duanya ada manfaat buat kita. Mana-mana kajian yang berasaskan, informasi yang berasas kepada kajian, berasas kepada sains, kita terima. Itu kita terima. Sebagai contohnya, bagi menentukan GPS, lokasi GPS sebenarnya lebih tepat, bukan berpandukan kepada matahari. Kadang matahari itu dekat dengan kita. Biasanya berpandu kepada bulan yang jauh. Karena bulan yang jauh ini bila dia jauh, dia lebih teguh. Lebih tepat dia punya sudut dia. So kita ambil yang itu. Tetapi kalaulah sekiranya di sana kita ambil ada ilmu bintang-bintang untuk buat nujum. Hari ini timbul bintang ini, nanti kamu dapat bagian-bagian. Kalau timbul bintang ini, alamatnya kita mendapat benda-benda yang jahat. Ini ditolak oleh agama kerana tidak berasaskan kepada kajian, fakta dan juga data. Nah, itu yang kita kena bezakan. Tentang gambar-gambar bintang, gambar-gambar binatang yang berasaskan kepada bintang. Macam kita panggil buruj. Dan ada buruj gergasi, ada buruj ketam, akrab, ada buruj kala jengking dan sebagainya. Itu sekadar ilustrasi yang dibuat oleh ahli falak zaman dulu bagi memudahkan kita faham. Zaman dulu bukan ada komputer pun. So, macam mana dia nak beritahu ini kedudukan di sini, maka dia berasaskan kepada gambar sahaja binatang untuk memudahkan kefahaman. Apapun saya beritahu, apa sahaja informasi tentang ilmu angkasa yang berasaskan kepada fakta, sains, data, itu kita terima.
Tapi kalau berasas kepada penujuman, benda-benda yang mengaruh yang tidak berasas kepada fakta, ini ditolak oleh agama. Wallahu a'lam. Okey, jelas. Ada lagi tak? Mungkin satu lagi ke? Ustaz tak? Ustaz ni, satu lagi boleh? Boleh ya? Satu lagi. Okey, ada? Sahabat-sahabat semua? Okey, ada satu lagi Ustaz. Kita buka satu lagi ya. Okey. Ini dia tanya ni, dia kata, boleh saya tahu teleskop astronomi itu boleh melihat apa selain anak bulan? Adakah ada alat yang boleh melihat planet atau sebagainya? Yang guna teleskop tu. Adakah bulan saja ataupun lain-lain objek? Persilakan Ustaz. Okey, waalaikumsalam. Tentang teleskop ni dahsyat tuan-tuan. Dia bukan setakat melihat anak bulan. Lebih pada bapa bulan pun dapat lihat. Lebih besar lagi. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan pernah tengok orang ukur jalan. Orang ukur jalan, dia alat teleskop dia tu, tu boleh ukur jalan, boleh melihat jauh. Kalau tuan-tuan berhenti, kalau ada orang ukur jalan, tuan-tuan cuba berhenti. Tuan-tuan pergi tengok. Alat itu, kalau benda yang berada 5 kilometer, still lagi kita boleh nampak. Kadang-kadang daun di hujung pokok pun kadang-kadang dapat kita lihatlah dalam jarak dan dalam cuaca yang elok. Itu baru alat mengukur jalan. Apalagi alat teleskop yang digunakan untuk melihat angkasa. Di dunia ni ada berbelas-belas teleskop yang besarnya hampir kadang-kadang dan nak katakan 1 kilometer tak mungkin lah, tapi diameter besar tu cukup besar sekali. Besar. Itu di bumi, apalagi teleskop yang berada di angkasa. Sebab itulah kalau tadi dipaparkan video Dr. Nur Adlika. Dia gunakan teleskop-teleskop di bumi yang besar-besar itu untuk melihat angkasa. Dan tuan-tuan, satu benda, teleskop ini, kalau saya tak silap, di US. Ada satu di California, mana tak ingat. Di tengah padang pasir, teleskop yang besar untuk melihat angkasa. Tuan-tuan tahu tak? Nak booking untuk kita melihat kena perlukan setahun. Booking untuk kita pergi melihat sebab banyak pengkaji nak guna alat tu. Kalau kita nak booking, nak melihat bukan boleh pergi on the spot. Tak boleh. Kena booking dan kadang-kadang setahun tu dah full dah para pengkaji. Sama ada profesionalnya, sama ada amaturnya guna kemudahan teleskop untuk mengkaji tak angkasa. Begitu dahsyatnya ilmu astronomi di kalangan orang-orang Eropah. Sehingga kan teleskop tu mereka berlumbur-lumbur nak guna booking untuk mendapatkan kajian. So teleskop ni memang banyak dan pelbagai, latest, canggih dan besar lagi daripada apa yang dapat kita bayangkan. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Satu lagi Ustaz. Ada bertanya lagi ni. Kita insyaAllah pukul 11 Ustaz . Dalam ni kita berhenti sudah. Okey, satu lagi ni last lah. Dia kata ada berlaku perbezaan menyambut hari raya ni. Ada yang lebih awal di setengah tempat dan mungkin di tempat lain berbeza. Ini dia kata pernah berlaku juga di negara kita dululah. Jadi mungkin Ustaz nak bagi pencerahan sikit berkenaan dengan ni. Silakan Ustaz. Ini yang terakhir ni insyaAllah. Terima kasih. Soalan yang baik sebenarnya. Sebenarnya saya dah tunggu soalan ni. Okey. Memang tak dapat nafikan berlaku perbezaan hari raya hinggakan hari ini di peringkat global. Perbezaan hari raya berlaku di sekarang ini di peringkat global pun kadang-kadang lah, bukan semestinya, kadang-kadang berlaku perbezaan satu hari hari raya, satu hari ataupun berpuasa. Okay. Perbezaan ini bukan disebabkan oleh ilmu astronomi. Bukan disebabkan oleh ilmu syariat, tidak. Bukan masalah ilmu fiqh, bukan masalah ilmu sains, bukan masalah ilmu astronomi. Ini kerana masalah kerajaan-kerajaan dunia. Kalau saya boleh sebut dah. Standard dan kaedah yang digunakan. So masing-masing negara dia ada standard dia sendiri, ada kaedah dia sendiri yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya perbezaan penentuan hari raya secara global yang berlaku pada hari. Yang tu kita tak dapat nak selesaikan dengan ilmu falak,
tak dapat nak selesaikan dengan ilmu astronomi, termasuk tak dapat nak selesaikan ke ilmu fiqh. Itu bergantung kepada political will by the governments respectively. Masing-masing lah. Namun di Malaysia, tak berlaku. Mungkinlah dulu berlaku sekali dulu. Tapi di Malaysia, tidak lagi berlaku. Bahkan Malaysia kita mengorak langkah, kita cuba bekerjasama dengan Brunei, dengan Singapura dalam jawatankuasa Mabim setiap pagi bagi menyelaras penentuan hari raya dan puasa. Di Malaysia, tuan-tuan sekalian, kita digovern by undang-undang, by perlembagaan di mana penentuan raya dan puasa adalah kuasa Majlis Raja-Raja. Dan Majlis Raja-Raja telah menitahkan bahawa semua pihak-pihak berautoriti, sebagai contoh JAKIM, Pejabat Mufti Negeri-Negeri, dibantu oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan, dibantu oleh agensi-agensi lain bagi mendapatkan keputusan terbaik yang mematuhi syariah, yang bertepatan dengan ilmu astronomi semasa bagi menentukan apakah yang terbaik. Kita ada pakar-pakar kita di sini. Dan dah hampir dekat 20-30 tahun, kita telah update, kita telah enhance our governance, pengurusan kita terhadap penentuan hari raya ini, dan alhamdulillah setakat ini boleh dikatakan Malaysia menunjukkan contoh terbaik dalam penentuan hari raya dan puasa. Jadi tuan-tuan insya-Allah boleh yakinlah, kita Malaysia ni ada banyak segi yang kita lead, Islamic finance, masalah astronomi, penentuan raya yang tidak ada di tempat-tempat maupun di negara-negara lain. Wallahu a'lam. Okay, wallahu a'lam. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan, menjawab soalan-soalan daripada peserta sebentar tadi. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung lah dengan sesi soal-jawab tadi. Kita berakhir di sini. Saya bagi pihak KBS lah, khususnya di bahagian pengurusan sumber manusia, mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz ni atas perkongsian ilmu falak, dan insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita buat nantilah sebagaimana yang disyorkan tadi, kita akan buat satu sesi mungkin dengan pejabat mufti. Dan terima kasih juga kepada Dr. Sohibul Fadilah, Dr. Syed Sarizan, KPM, Ketua Penolong Mufti, Pejabat Mufti oleh Persekutuan, dan juga Ustaz Saidul dan tim semualah di pegawai-pegawai di Pejabat Mufti oleh Persekutuan. Dan juga kepada terima kasih juga kepada semua peserta yang begitu setia bersama kita hari ini. Untuk makluman Ustaz ni, kita ada 85 peserta yang setia menunggu daripada tadi, ikut kita kan. Sampailah akhirnya. Alhamdulillah, tahniah. Setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada semua tuan-tuan. Tuan-tuan yang hebat semua, insyaAllah. Jadi, saya rasa sekadar itu. Saya minta maaf, mohon maaf bagi pihak Rusia. Ada kekurangan, mungkin gangguan teknikal dan sebagainya. InsyaAllah kita akan tambah baik pada masa depan, insyaAllah. Jadi, sebelum kita berakhir ini, saya nak minta semua yang ada kamera, buka on kamera. Nanti kita nak buat nak bergambar sikit. Dia online pun bergambar juga, Ustaz ni. Zaman moden. Buka sekejap ya, nanti kita print screen, nanti kita share lah di dalam Facebook apa ni, WhatsApp lain. Silakan. Buka kamera sekejap. Okey. Wait a minute. Okey. Semua dah buka. Yang tak ada kamera tak apalah, yang ada sajalah. Ha, yang tak ada tu nak macam mana? Ini je buka kamera ni. Ada lagi tak? Sila. Yang ada ramai lagi yang tak buka. Okey. Nanti kita ambil yang buka jelah. Ha, okey. Okey, senyum sikit. Okey, 1, 2, 3.
Okey, kejap. Okey. Nanti. So, next, pada sebab. Kosong. Okey. Okey, next. Semua sudah ada. Ayuh, ambil dah, ambil, ambil. Okay. Nanti sekejap, ya. Sekejap. Seminit, seminit. Ambil lama. Okey, satu lagi. Last. Kejap, last. Okay, baik. Selesai. Okay, sekali lagi saya ucap terima kasih banyak-banyak diberi penghargaan. Terima kasih kepada Ustaz dan juga Said Sarizan dan peserta yang ada pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Kita sama-sama tangguhlah ataupun tutup dengan tasbih kafarah surah al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Okey, terima kasih semua. Kalau ada yang belum daftar, nanti hubungi kami lah, hubungi saya. Hubungi saya untuk CJ lah. Nanti kita pergi CJ, insyaAllah. Ambil nombor saya tadi, yang saya tulis di chat tadi. 016-356-5454 tu. Tulis yang tu. Sebab ada, saya rasa sebab yang berdaftar 60 je. Peserta kita hari ni 83-85 kan. Kalau ada yang tak dapat bagi tahu, ya. Okey, jadi kita tutuplah kita punya Zoom ni, insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.